kita lah. Putar sana. Oke, sekarang kita di SeaWorld Ancol, Jakarta Utara. Nah, ini kebetulan, ini nggak tahu ya, kita datang tuh hari Rabu. Tapi perkiraannya sih sepi ya, karena hari kerja ternyata ramai di kampung. Tadi sempat dapat info dari sopir Grab kita, ternyata ada acara 20.000 anak TK di SeaWorld Ancol. Ya, alhamdulillah ramai banget. Kita lihat aja videonya. Bintang laut juga nih. Kalau di SpongeBob ya, temannya SpongeBob ya, Patrick. Ya. Tapi kita nggak boleh megang ya. Ada warningnya di situ. Ini dia predator paling mematikan di laut. Shark atau hiu ya. Ya agak jauh juga dari kaca nih karena memang berbahaya. Meskipun tebel sih harusnya itu kaca akuarium, gua jaga-jaga aja ya, nggak bisa kita pegang lebih dekat, mungkin bakal nyerang ya. Mendekat ke kaca serem banget ya. Untuk anak-anak ya, itulah agak kecil sih sebenarnya. Nah, sekarang tempat paling ikonik di SeaWorld, tunnel atau terowongan bawah laut. Sayangnya pas rame ya, jadi nggak nyaman aja gitu. Mau foto juga agak susah nih. Ya, nanti kalau teman-teman pada mau kesini sama keluarga, cari info dulu ya, ada event apa di SeaWorld. Kalau pas event besar rame, mending tunda dulu aja deh. Nah, kayak gini nih keadaannya, kayak gini ya. Kita nikmati aja yuk perjalanannya.
Tempatnya keren banget ya, di dalam terowongan di bawah laut. Tuh, bisa kita bisa lihat tuh di bawah. Ada ikan pari di depan lewat. Besar banget. Ya itu keren lah. Pengalaman baru ini juga. Ya, kalau ke Jakarta harus ke Siwot deh. Tapi tetap cek dulu ada event besar atau enggak ya. Oke. Okay. Kita lanjut ke tempat spesies lain. Ini ubur-ubur. Ini lucu, sini-sini. Ubur-uburnya lucu, warna-warni. Wow. Ya ini lucu. Ubur. Stella suka banget. Ya, bagus ya. Ya apa ya, jamur tapi keren. Selanjutnya kita ke tempat yang bentuknya kayak kapal. Ini kayak tempat pengawetan. Ada gurita, nggak tahu ini mungkin hewan yang hampir punah atau gimana. Tapi sudah diawetkan. Ya, bisa lihat ya. Apa itu kayak lobster mungkin ya? Oh, giant spider crab. Itu crab. Ya. Fosil ini apa nggak tahu. Oke guys, ini tempat terakhir di Siwot yang kita kunjungi. Ini banyak krustasi. Baik, kita jumpa lagi di next video. Kita akan pindah ke Jakarta Selatan.